Tuan-tuan, dia tak suka tengok ceramah-ceramah yang berfakta macam ni, yang membincangkan tentang GDP, tentang GNI, tentang apa undang-undang, mengkaji itu dan ini. Dia tak faham. Majoriti yang tengok saya dan mendengar saya ni adalah mereka yang bijak pandai. Saya dah kaji dah. Majoriti kita ni yang tengok live saya, yang betul-betul yang selain berselaon, seluang dengan walaon ni lah. Selaon kan, seluang dan walaon ni, majoriti kita yang lihat saya ni adalah mereka yang bijak pandai, at least daripada background yang memang faham apa yang saya nak ceritakan. Majoriti, kalau pun sekolah tak tinggi, tetapi sekurang-kurangnya mereka ada pengalaman dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dan mereka suka melihat live saya kerana dia kata berfakta. Tetapi majoriti lagi ramai orang, dia suka jenis yang macam Sanusi. Sanusi ni tuan-tuan, dia tak perlu cerita fakta panjang sangat. Dia sembang dan temerang, kemudian dia akan cerita benda yang bodoh. Dia cerita benda bodoh. Dia cerita tentang Sultan Selangor, Lantik Amir, dia kata. Kan? Dia kata, kita tengok Sultan Kedah satu galo. Amir ni macam mana dia boleh Lantik Amir? Dia pertikaikan Sultan Selangor, Lantik Amir. Dia pertikaikan Sultan Selangor, Lantik Amir. Itu yang dia kena siasat sekarang ni. Kan? So, kita tengok level Menteri Besar Kedah ni bagaimana. So, bila level Menteri Besar Kedah sebegitu, tak mustahil juga dia ni pernah kena scam. Ni saya nak cerita tuan-tuan, dia pernah kena scam. Cuba pergi tanya dia tentang isu Papua New Guinea. Balak di Papua New Guinea sewaktu dia jadi menteri, jadi setiausaha politik Ustaz Azizan dahulu. Pergi tanya dia isu tu. Terlepas juga baru-baru ini tular satu surat. Dia meluluskan tentang kemasukan China, orang China ke something like that. Tular satu surat tentang perkara itu. Nak bawa apa? Bawa REE yang dia kata berapa? 73 trilion ringgit atau trilion USD, saya tengok lah kan, 60 lebih trilion ringgit dia kata, padahal yang ada di Kedah sekarang ini, dia kata. So dia ni mudah kena scam, dia orang yang mudah kena scam. So level dia, bila level dia level rendah dan bodoh macam tu, so bila dia kena scam, kita faham lah dia kena scam tuan-tuan. Tetapi kita yang bijak pandai jangan melenting. Wabi Fadlina jangan melenting, Fahmi Fazil jangan melenting. Ni orang bijak-bijak pandai tuan-tuan. Rafizi pun tak melenting. Saya nampak Rafizi tak melenting lah. Yang lain tu buat je kerja. Biar kami kat bawah ni macam saya ni, tak apalah, kami ni bantai dia tak apa. Sebab tu saya senangnya saya panggil dia Sil Khanas je. Kan? Dan level pemikiran orang-orang PAH ni tuan-tuan, ni macam ni lah. Saya bagi contoh ni kan. Ini contoh. Kita naikkan banner Anwar Ibrahim kan, Malaysia Madani. Ini dekat Air Hitam, dekat mana ni? Dekat Kedah. Bukan sekat kat Kedah, kat Terengganu pun kena koyak. Tadi ada kawan saya dekat Terengganu duk cerita. Dia kata apa? Perbuatan mencenteng conteng wajah PM, perbuatan politik melampau. Perbuatan mencenteng wajah Perdana Menteri pada papan iklan di sekitar Kedah disifatkan perbuatan menjurus kepada permainan politik ekstrim yang tidak sepatutnya berlaku. Now, saya tak nak baca panjang tu lah. Kenapa dia berlaku? Kenapa dia berlaku? Dia berlaku disebabkan ada pemimpin yang membenarkan perkara itu berlaku. Bila pemimpin dia level Sanusi, pemimpin dia level pemikiran Sanusi, anak buah dia tuan-tuan agak-agak fikir macam mana. Dia macam ni, pepatah Melayu, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Kalau guru tu dah kencing berdiri, maksudnya kalau guru tu pun dah standing, dia punya ping, dia kencing berdiri, maksudnya orang Melayu ni ada, dia kencing duduk. Kalau dalam toilet zaman dulu lah kan, kencing berdiri. Anak murid kalau tengok tok guru, dia lebih lagi. Dia punya lajak tu lebih lagi, akan lebih daripada tok guru dia. Kalau kau berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Ha, pantun Melayu tuan-tuan. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Inilah dia. Orang yang tak ada pengalaman, orang yang bodoh, orang yang tak tahu, tak ada ilmu, nak jadi tok guru, nak jadi pemimpin kepada walaun dan seluang di Kedah. Itulah kesan akibat dia. Dan kebodohan dia tu, IQ dia tu well known. Itu saya kata, yang pemimpin lain jangan melenting. Biar kami je yang panggil dia bodoh, tak apa. Dan dia suka ni tuan-tuan, kan? Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Jin ni, setan ni tuan-tuan, dia suka. Dia suka orang seru nama dia. Dan setan ni ada di kalangan jin dan juga manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan juga kalangan manusia. Inilah dia Sanusi, setan manusia. Tak, kau tahu, oh kau ajar kau dengan Sanusi. Alah, jangan kata aku kurang ajar. Pandang diri muka dia dahulu. Saya dengan Sanusi beza 2-3 tahun je tuan-tuan. Beza kami umur ni tak jauh. Dia tua sikit jadi saya. So kalau saya nak panggil dia setan, saya nak panggil dia bodoh, so kata saya lah.
dia panggil orang lain selamba dia, apa pula aku tak boleh panggil dia? Dia macam ni, kenapa saya tak panggil orang apa, Menteri Besar Terengganu ke, Menteri Besar Kelantan ke, saya tak panggil macam tu? Sebab mereka beradab. So saya boleh panggil dia sanusi bodoh, saya boleh panggil dia sanusi setan. Simple je. And you tak beradab, jangan expect orang akan beradab dengan you. Dalam Bible dia sebutkan, do unto others as you want others to do unto you. Buat pada orang lain sebagaimana orang lain, kau nak orang lain buat pada kau. And kalau kau nak orang lain buat baik pada kau, kau buatlah baik-baik pada orang lain. Do unto others as you want others to do unto you. Dia buat kepada orang lain sebagaimana kau nak orang lain buat pada kau. Yang ni dalam Bible punya tulisan, dalam quotation dalam Bible. Oh, kau dah quote Bible lah sekarang ni. Kalau benda tu betul, apa salahnya kita quote? Apa isu? Tuan-tuan, saya nak cerita, ini level pemikiran orang-orang PAS. Belum kita cerita dekat Terengganu lagi, tuan-tuan. Terengganu ni kan isu-isu songlap tanah tu kan, itu kan, bagi kepada dia punya anak buah kan, bagi kepada isteri dia. Cerita yang sama rupa Terengganu ada satu lagi skandal tanah, tuan-tuan. Tanah yang bernilai 1 juta seekar dijual sebanyak 10 ribu seekar. Instead of 1 million per acre, dia jual 10,000 per acre di Terengganu. Di Terengganu. Baik, kita dah cerita bab tu dulu. Saya nak pergi kepada muda ni, tuan-tuan. Ini malam ni kita kesana kemari ni. Muda. Hari ini muda mengumumkan 4 calon yang akan bertanding di Selangor. Baik, muda umum 4 calon di Selangor. Muda hari ini menamakan 4 calon pertamanya yang bertanding pada 6 pilihan negeri akan datang. Kumpulan pertama diketuai oleh Setiausaha Agong Amir Hari Abdul Hadi yang akan bertanding di Seri Serdang, antara lain menentang Amanah. Selain Amir, Saidia Izati di Dun Batu 3 lawan PKR. Tanu Nashar Ramaniswaran Dun Sentosa, Melani Ting Dun Antarabangsa PKR juga. Selain Dun Seri Serdang dimanggil Amanah, tiga lagi dikerusi oleh PKR pada tahun 2018. Setiap kerusi berkenaan dimenangi dengan majoriti 5 digit. Amir merupakan aktivis belia dan hak asasi manusia sejak sekian lama. Tadi saya tengoklah pengumuman tersebut, tuan-tuan. Dia diumumkan oleh Aini Azikah dan disiarkan secara langsung oleh TV Selangor. Okay, saya nak tanya, TV Selangor tu CEO dia suami Aini Azikah masih lagi ke tak? Aini ni dulu orang PKR. Dia lompat masuk Bersatu, kemudian dia lompat masuk Muda. Kan? Ni antara orang yang kita halau dululah, tuan-tuan. Tapi laki dia masih lagi tak dalam TV Selangor tu. Itu soalan saya. Sebab ada laporan mengatakan tadi bahawa TV Selangor siarkan Muda punya pengumuman. TV Selangor siarkan, tuan-tuan. Aik, ada share ke? Dan yang mengumumkan tadi tu Aini Azikah. Tiga calon tadi tu, dia tiga terakhir tu dia yang umumkan. Saya tengoklah. Dan dia langgar antara kerusinya, satu kerusi Amanah, tiga kerusi PKR. Ni nak cerita, tuan-tuan. Di Puteri Wangsa, Johor, PRN Johor tahun lepas, bergaduh di antara PKR dengan Amanah nak Puteri Wangsa punya seat tu, Dun, di Johor. Antara yang dapat tanding pada masa itu adalah dah buat kerja napsiah lah. Saya tahulah, saya selalu tengok dia posting kat situ kan, Puteri Wangsa, itu kampung dia. Apa yang berlaku? Bergaduh last minute. Amanah nak kerusi tu. Sebab dia kata itu kerusi PAS. Jadi Amanah nak. Kita tak nak lepas. Dia nak. Gaduh. Masa tu kan masih nak dengan Atuk. Ingat lagi. Lepas itu, bagilah kat Amanah. Tak apalah, kita tak gaduh. Bagilah kempas kat Napsiah. Kempas tu kerusi kalah, tuan-tuan. Dia tak nak buat kerja kat situ pun. Dia buat kerja kat Puteri Wangsa. Dia kata, sorry dah lah. Tak payah bangkit lah isu ni. Tak. Kau tak payah bangkit. Biar aku bangkit. Aku bangkit cerita ni. Lepas itu apa yang berlaku? Napsiah kalah lah kat kampas. Naturally lah, itu bukan tempat dia, bukan kampung dia. Puteri Wangsa tu kampung dia. Ada bapak dia kat situ, keluarga dia situ, abang dia kat situ, semua adik-beradik, sepupu sepapak dia semua kat situ, pakcik-makcik dia kat kampung tu, kat kampung area Puteri Wangsa tu. Diletaklah pada Amanah. Apa Amanah buat? Amanah bagi pula dekat Muda, tuan-tuan. Amanah bagi kat Muda. Muda menang kat situ. Bila saya tanya dengan ada satu pimpinan Amanah itu, kenapa bagi kat Muda? Kalau kod pun kamu nak ambil, ambil lah, tak ada masalah. Tapi bertandinglah kat situ, jangan bagi kat Muda. Itu ejen Atuk. Ingat lagi ayat eh. Ingat eh, siapa yang jumpa dengan saya tu, pimpinan Amanah tu eh. Ingat tak masa kita cakap kat airport tu, saya cakap itu ejen Atuk. Tak adalah Suadi, okey je lah. Muda okey, kita kena je kesama dengan Muda ni. Lah-lah kan,
Last-last. Tak adalah tuan-tuan, tak apalah. Kesilapan adalah untuk, kesilapan adalah pelajaran untuk kita, adalah kesilapan adalah, sorry, kesilapan adalah perkara untuk kita pelajari, bukan ulangi. Tak apalah, kita maafkan Amanah. Saya tak marah, tak marah. Tapi Amanah, apa kata lepas ni kita gembeleng tenaga, kita langgar muda. Pastikan muda tuan-tuan hilang deposit, boleh tak? Pastikan muda hilang deposit, boleh tak? Okay? Sama-samalah kita memastikan muda hilang deposit. Ada ya.